proyek kami berdua, Aita Silvia dan Chelsea Tiffany. Chelsea Tiffany adalah seorang desainer grafis, saya seorang, kalau saya menulisnya, aktivis budaya. Intinya untuk berjalan kaki itu di kota yang kita kunjungi, misalnya kita lagi mengunjungi Surabaya atau mengunjungi kota lain, ke negara lain, itu berjalan kaki itu metode yang paling tepat untuk bisa mengenal kawasan tersebut. Itu yang paling apa ya, paling efektif dan paling menyenangkan juga. Intim. Ya, itu. Jadi itulah idenya kenapa kami bikin peta berjalan kaki di Surabaya Utara. Kenapa Surabaya Utara? Karena Surabaya Utara adalah kota tua Surabaya. Sekarang tidak hanya kota tua, tapi juga tetap masih sebagai pusat perdagangan. Mungkin saya ada berapa, makanya juga banyak teman-teman atau siapapun yang memang punya impian juga, wah memang bener juga nih bikin peta, penting juga. Mungkin ada teman-teman lain juga, tapi kebetulan kami yang pertama, kemungkinan itu ya. Sejauh ini saya pas saya nyari gak ada yang bikin juga. Jadi kami mulai peta dari nol nih, pekerjaannya memulai untuk proyek ini, karena belum ada referensi selain sebelumnya di Surabaya. Jadi kami referensi kebanyakan dari negara lain yang memang kebanyakan mereka sudah punya banyak peta. Okay, peta wisata banyak banget ya, soalnya kan sedia gratis, tinggal ngambil, kita jalan, kita pakai. Nah, kita benar-benar memakai peta itu saat kita di negara tersebut. Jadi pengen seperti itu. Kita dibagi menjadi 3 quarter karena narasi yang kita pakai adalah narasi yang dulu pada saat Belanda sampai ke Surabaya. Jadi pada zaman pendudukan Belanda itu Surabaya dibagi menjadi 3, Euro Quarter, Chinese Quarter, dan Arab Quarter. Mereka di Euro Quarter, sedangkan imigran dari Arab dan Cina yang jumlahnya cukup banyak itu dipindahkan ke dikelompokkan. Masih cukup jelas, masih kelihatan. Masih kelihatan banget. Iya, karena banget kalau Euro Quarter jembatan, Euro Quarter sejembatan merah, Raja Wali. Pembatasnya tuh mungkin secara Euro Quarter, tapi mereka akan bilang lebih ke kayak pecinan, kembang Jepun, kiap-kiap atau kempel kayak gitu. Oke. Okay. Ya, secara formal sampai 2016. Setelah itu Juni Juli dilanjutkan finalisasi konten oleh tim ke lapangan. Lanjut. Kalau aku lanjut kerja di Bali Komputer untuk visual identity dan kebutuhan riset visualnya. Jadi kami membuat peta ini tujuannya supaya bisa mereka menggunakan peta ini dan berjalan kaki. Jadi ini self guided map. Seperti kalian ya, seperti kalian berkunjung kemana, kalian pasti dapat dengan mudahnya dapat peta dan kalian pasti yang menggunakan peta tersebut untuk berjalan kaki. Jadi ya seperti itu fungsinya itu. Di mana dimanapun di Surabaya belum ada yang bikin peta jalan kaki, jadi ini sudah berbeda peta dari geografis biasanya atau peta wisata tapi bukan peta jalan kaki, peta situs, peta titik-titik saja. Jadi kalau kami ini peta menit jalan kaki, durasi jalan kaki. Iya, jaraknya dari satu titik ke titik lain itu berapa menit durasi, bukan berdasarkan durasi jalan kaki meter. Jadi kalau dilihat pakainya kayak gini nih, 2 menit kayak segini. Itu ada skalanya di dalam petanya. Jadi kalau mau tahu dari titik A ke titik B, kita tinggal pakai jengkal tangan kita aja. Okay. Untuk tahu berapa lama kita jalannya, karena sense tentang meter itu tidak begitu familiar sih. Kalau kita bilang tuh 5 menit jalan kaki, itu akan lebih mudah di aplikasi. Kami distribusi ini jadi akan dijual di beberapa toko di Surabaya dan mungkin kalau bisa kayaknya masuk Peri Plus ya, semoga bisa ya, agak susah ya. Soalnya tulisannya memang jual peta gitu, dan memang jadi salah satu target. Mungkin ada karena kita kan memang ini petanya memang salah satunya untuk wisata gitu ya, gitu. Jadi kecenderungan untuk wisata di Surabaya tuh kita wisatanya bukan jalan kaki. Jadi salah satu kampanye juga bahwa wisata itu bisa dengan jalan kaki. Itu kampanye dari peta ini. Adalah masalahnya memang transportasi umum. Agak susah kita jalan kaki itu dengan mudah kalau ada transportasi umumnya gitu. Jadi kalau ada transport dari misalnya dari Sidoarjo atau dari barat ke utara tuh yang aksesnya gampang, jadi semua orang bisa mengakses Surabaya Utara, itu akan jauh lebih mudah gitu. Karena banyak teman kami, kolega itu ke Surabaya Utara tuh bingung ngapain atau nggak ada kesana, masih tidak yakin apakah oke kalau kita kesana. Berbagai perubahan, ada pelebaran juga, jalan-jalan baru, lokasi segala macamnya. Tapi yang utama sih memang tujuan utama adalah memang mengenalkan Surabaya ke publik, bahkan ke teman-teman Surabaya sendiri. Itu tujuan.